Sejak kecil aku tinggal di Jakarta. Lihat lalu lintas lalu lalang depan mata. Dari timur ke barat, selatan utara. Temu di pusat, jalan hidup macam cara. Pahami ibu kota berhias tantangan. Alami dinamika pelik di jalanan. Dalami bersama kita cari jawaban. Yang pasti selalu akan ada harapan. Jembatani perbedaan isi tiap sisi. Arungi laut laksana naik kapal finisi. Di tengah kemajuan jangan lupakan mereka. Yang perlukan aksesibilitas yang berbeda. Ini kotaku, disinilah rumahku. Berjalan bersamaku. Tong, ngatin HP mulu. Lu kagak kerja nih hari, kagak ditamu apa? Kagak nyak, libur hari ini. Eh, tamu istimewa kemarin gimana? Lu belum ada cerita ke omanya. Lu cerita dong. Ya gak gimana-gimana nyak. Orangnya baik, pinter. Cantik. Ya cantik lah nyak, namanya juga perempuan. Kalau ganteng cowok. Saja lo. Udah tenang. Kalau jodoh mah kagak kemana. Eh, kagak usah dipikirin. Apaan sih nyak? Nyak, bentar nyak. Makin lama makin keren ya, Jal? Iya, Nya. Pastinya bakal makin keren. Oh iya, Nya. Hanya kenapa minta temenin jalan? Jadi nggak boleh nih? Eh, boleh banget. maksudnya, teman Anya kan pasti banyak. Jal, kita kesana yuk. Ayo. Cuk banget. Jal boleh bantu foto nggak? Boleh dong. Boleh ya? Foto yang bagus ya, Jal? Iya dong, harus. Foto ya, Kak. Hop, oke. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang sama ini. Oke, oke. Duh, ayo. Gagah banget nih. Siap, satu, dua. Satu, dua, tiga. Bagus kan? Wah, bagus-bagus banget. Jago juga, Jal. Iya dong, siapa dulu. Iya, Nyak. Tadi mau nanya. Anya kuliah sambil kerja ya? Emang gak capek? Kalau tanya capek, ya pasti capek lah, Jal. Tapi itu semua proses kita buat jadi sesuatu. Yang penting kita harus yakin dan juga semangat. Kalau Jal gimana? Saya? Jal capek gak ngegait terus? Gimana ya? Kalau dibilang capek, ya pasti capek. Tapi capek yang menyenangkan, apalagi kalau tamunya itu seneng, puas dengan pelayanan kita. Ya, yang tadinya capek jadi semangat lagi seketika. Semangat terus ya, Ujal. Buat tanya juga ya. Apa, Jal? Gak apa-apa kok. Ini sih, Kak. Pesanannya ya. Thank you, Kak. Ya. Ini apa nama minumannya?
Nah, kamu harus cobain, Jal. Ini itu minuman favorit aku kalau di sini. Pasti kamu suka. Caranya gimana? Tuang. Mesin. Terus diaduk. Diaduk. Terus? Minum deh. Minumnya cepet-cepet. Hah? Cepet-cepet? Cobain. Enak kan? Kamu sering kesini ya? Lumayan, Jal. Biasa tuh aku duduk di situ tuh. Sendirian aja sih, sambil kerjain tugas kuliah ataupun kerjaan kantor. Terkadang sendiri itu lebih asik ketimbang rame-rame. Bener, Jal. Aku tuh kurang suka kalau bergantung sama orang lain. Maunya aku tuh kuat dan bisa ngandelin diri sendiri. Mau Jal juga gitu tuh. Semenjak Babi meninggal, Mak ngelakuin semuanya sendiri. Mau Jal mandiri banget. Tapi kayaknya gak semua cowok suka sama cowok yang mandiri ya, Jal? Tapi Jal suka kok. Enak banget minumannya. Enak ya? Minum lagi dong. Bos ya, ada ikonnya juga. Iya, Mercy Hotel. Boleh tolong fotoin nggak? Boleh. Ayo, 1, 2, 3. Siapin dulu ya. Foto yuk. Ayo. 1, 2. Guys, hari ini gue senang banget bisa jalan bareng sama Anya. Tapi kok Bang Joni belum ngabarin gue ya? Apa jangan-jangan gue gak keterima? Maaf ya, gara-gara gue lo jadi dimarahin sama Bang Joni. Ini emang salah gue sih, gak koordinasi dulu. Iya Bang, gue juga salah kok, kelupaan bawa HP. Gue lah yang salah aja. Gak apa-apa Bang. Eh, lo nyampe kok Jal? Udah Bang. Ya, udah aku. Kemana Bang? Yuk. Ya Bang. Bos? Masuk. Ini ada Ujal. Hai Ujal. Sini masuk. Iya ngelamun. Masuklah duduk. Iya, Bang. Jadi, Anya ini? Bos Anya, bukan Anya aja. Akrab kali kok ya. Sopan lah sikit bos ini. Panggil Anya aja. Aku yang pegang jejak Jajah Jakarta, Jal. Awalnya, aku ragu sama kamu. Bang Juni pun yang yakin. Jadi ragu sejak kejadian kamu hilang waktu itu. Anya. Jadi. Baik bos, saya mengerti. Mengenai Ujang, semua keputusan saya serahkan ke bos. Kalau begitu, aku nanti yang turun tangan. Aku pengen lihat sendiri gimana Ujang kakain. Siap. Nanti saya infokan ke Ujang. Aku minta maaf ya Jal. Aku nggak bermaksud buat bohongin kamu dan berpura-pura jadi kamu.
Aku beneran kok mau digait waktu itu sama kamu. Saya juga minta maaf kalau kemarin teledor saat tugas. Ya kalau gitu sekarang tinggal gimana keputusan bosannya aja. Sebenarnya semenjak aku digait sama kamu, Jal, aku jadi tahu dan aku yakin kalau kamu punya potensi untuk jadi guide. Tapi masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lewatin. Untuk jadi guide resmi, kamu harus ikut ujian sertifikasi. Udah aku dengar kan? Semangat kok ya. Ya walaupun kita tahu ujian sertifikasi kan gak gampang ya, Bos. Aku yakin lah, bisa lah kau pasti. Apa jago? Semangat ya. Iya, Bang. Semangat, Ujal. Udah, ini saya lagi handle. Ben, aku panggil kode tadi, dengar lah, Ben. Main handphone juga, dengar lah. Panggil dia tadi, aku masuk aku mau gimana. Jal, gimana ujian sertifikasinya? Aman kan? Wah, beku banget muka lo. Lo nggak lolos ya? Iya, positive thinking aja dulu. Gitu gimana hari ini aku traktir? Mantap kali, boleh bos, Bapak, sama kali ya. Aku mau itu bos, apa aja lah yang enak pokoknya. Aku lapar kali udah nih. Lagi lapar ya. Nyak, kita berangkat dulu ya. Ganteng bener anaknya. Ya Allah. Lo bawa dah ke kantor, ya. Biar makin berkah hidup lo. Lah, kok duanya? Yang atu kan buat calon mantu. Bisa aja, Nyak. Nyak. Makasih ya, Nyak. Ujal bisa seperti sekarang ini berkat doanya. Ya, bukan hanya berkat doanya. Tapi juga usaha lu juga, kan? Ya. Nyak tuh bangga banget. Lihat lu sekarang seperti ini. Nyak juga yakin tuh, pasti Mbak Billy juga bangga kan lihat lu. Ujal bakal berusaha, Nyak. Biar mimpi Ujal bisa berangkatinnya umroh, bisa kesantean. Kan udah ada mukenanya tuh. Amin. Amin kabul ya Allah. Cuman, jangan jadi beban ya. Iya, Nyak. Udah. Jadi nangis gitu kan, ntar mukanya malah makin menggeru. Tuh kan, kamu selalu gitu samanya, ah. Kagak nangis dah, lo gak mau ah. Jadi Nyak, udah mau berangkat. Nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi. Lupa dodolnya. Ya saan. Oh iya, udah ada yang tahu belum ini? Kepanjangan dari JIS itu apa? Belum. JIS itu kepanjangan dari Jakarta International Stadium. Nah, ini berkapasitas sekitar 82.000. Nah, tempat ini selain digunakan untuk pertandingan bola, bisa digunakan untuk konser musik besar dan acara besar lainnya. Konsep utama dari stadion ini diadaptasi dari budaya Betawi sekaligus merayakan keberagaman Jakarta, kota milik bersama atau kota milik semua gitu. Stadion ini juga mengusung konsep green building, jadi ramah lingkungan dan hemat energi. Itu untuk arsitek ya, namanya Pak Prasetyo Adi. Mungkin mau lihat-lihat dulu boleh? Oh boleh, boleh. Makasih ya guys, udah doain gua. Sekarang gua juga udah bisa ngebagain nyak gua. Nah, sekarang gua juga udah tahu kalau kita mau sukses itu, kita nggak bisa sendiri, harus kolaborasi. Dan gua udah nggak sabar nih, pengen nunggu cerita-cerita seru lainnya di Jakarta nih. Sampai jumpa lagi. Sejak kecil aku tinggal di Jakarta. Mau lanjut lagi? Lihat lalu lalang depan mata. Dari timur ke barat, selatan utara. Temu di pusat, jalan hidup macam cara. Pahami ibu kota berhias tantangan. Alami dinamika pelik di jalanan. Dalami bersama kita cari jawaban. Yang pasti selalu akan ada harapan.
jembatani perbedaan isi tiap sisi. Arungi laut laksana naik kapal finisi. Di tengah kemajuan jangan lupakan mereka yang perlukan aksesibilitas yang berbeda. Anjungan pandang tempat tatap masa depan, tapi pengorbanan pahlawan nakes tak dilupakan. Dinamik ibu kota identiknya kepadatan, di atas arus jalan seberangin dengan nyaman. Yeah. Ini kotaku, di sinilah rumahku, berjalan bersamaku. Jakarta, senggangkan waktu, hadapi tanpa ragu, di bawah sinar lampu. Jakarta. Perlu naik tingkat integrasi antar moda transportasi yang terikat antar koridor Transjakarta ke MRT. Terkoneksi perjalanan makin berarti. CSW ASEAN 5 tingkat ke atas. Bila sulit naik tangga waktu tak terpangkas. Lift, eskalator, akses dimudahkan. Ruang untuk temu juga bisa untuk makan. Connecting the life of Jakarta terwujud saat energi sinergi terasa di tiap sudut. Dari atas lihat sekeliling terbentang.